Pergerakan Puteri UMNO Negeri Perak dapat bersama-sama dengan anak-anak daripada bahagian-bahagian yang terpilih di Parlimen Kuala Kangsar ini untuk sama-sama memberi keceriaan kepada mereka, iaitu kita mengadakan shopping raya untuk anak-anak daripada beberapa bahagian. Yang mana pada kali ini Parlimen Kuala Kangsar menjadi tuan rumah. Kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli Parlimen Kuala Kangsar dan adun-adun di dalam Parlimen Kuala Kangsar yang memberi kerjasama untuk Puteri Negeri Perak menjayakan program shopping raya pada kali ini. Pada hari ini kita bersama-sama dengan 45 orang anak-anak yang terdiri pada anak yatim, yang susah, yang memerlukan bantuan daripada kita, iaitu kita menyediakan kelengkapan untuk pakaian menyambut hari raya supaya sedikit sebanyak mereka merasa keceriaan untuk menyambut Syawal pada tahun ini terukir di wajah mereka dengan berpakaian serba baru. Saya juga amat-amat berterima kasih kepada ahli-ahli Pergerakan Puteri yang turut sama memberi kerjasama pada hari ini, iaitu sama-sama membantu adik-adik kita untuk memilih pakaian yang mereka inginkan. Sebenarnya Pergerakan Puteri Negeri sentiasa mengambil pendekatan turun padang dengan konsep 3P yang disyorkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, iaitu merasa sendiri keperitan mereka yang memerlukan, dan kita cuba mengisi ruang-ruang untuk mereka merasa kegembiraan. Disebabkan itu, program-program yang dianjurkan oleh Pergerakan Puteri Negeri sentiasa menjurus kepada turun padang. Dan seperti Syawal-Syawal yang lalu, dan insyaAllah pada masa yang mendatang, program-program seumpama ini, bahkan ada lagi program-program lain yang dianjurkan oleh Pergerakan Puteri UMNO Negeri Perak. Umpamanya, kita ada program dekor raya yang menjadi sinonim dengan Puteri Perak. Kita juga ada program mangkuk tingkat. Kita ada program membuat biskut raya diagihkan kepada orang yang memerlukan. Kita juga ada membuat bubur lambuk selain majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan. Dan ini antara program-program yang kita sentiasa laksanakan, bukan sahaja di Syawal tetapi sepanjang masa, yang dilakukan secara aktif oleh Pergerakan Puteri UMNO di Negeri Perak ini. Kami Pergerakan Puteri UMNO Negeri Perak ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye-bye.